Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ridha'illah wa mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i al-anbiya wal mursalin wa sahabatil anbiya'i wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Din ya kana ubudu ya kana sta'inu sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amtana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari khiyar aib. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa khiyar aib atau boleh menggagalkan apa namanya jual beli ketika ada cacat yang sudah lama atau yang muncul sebelum akad atau waktu akad. Contoh aibnya seperti istihadhah, mencuri, kemudian kabur bagi budak, zina, kemudian ngompolan di alas tidur ya, dan juga wajimahin lihayawanin, wajimahin lan nakal lihayawanin ketuwi hayawan, tidak wajar. Kereng istilahnya. Wa'abdin lan nyokotan. Nyokotan. Ini juga hayawan. Waramhin lan apa nyepaan. Nendang, suka nendang atau suka melempar. Itu aib juga. Kemudian wa kaunidar kastihadatin wa jimahin wa kaunidar. Wa kaunidari manzilatal jud. Wa kaunidari lan anane omah, silakan. Lan anane omah manzilatal jundi iku panggonane tentara. Tentara, tentara musuh tentunya. Au kaunil jin utawa anane jin musallitina iku nguasani ala sakiniha ingatase wongkang manggondar birrojmi kelawan balang. Atau rumah yang dijual itu ada makhluk halusnya seperti di film-film rumah angker, itu aib juga. Kalau di sini dibahasakan ada jin yang suka mengganggu penghuninya dengan melempar. Sekarang tidak begitu ada jin yang suka melempar itu, karena jinnya kalah serem sama manusianya sekarang. Awil kiradati utawa anane ketek. Awil kiradati utawa anane ketek. Ketek itu kera atau ketang, munyet. Masalan umpamane tar'a iku opo mangani, suka makan mangan opo kirodah zara al ardi eng gogone bumi, dan menjual sebidang tanah atau kebun atau sawah yang di situ ada banyak kera yang suka mengganggu tanaman di situ. Atau kalau di sini ya bukan kera, apalah yang suka merusak tanaman yang dijual itu. Ini juga aib yang diperbolehkan khiyar. Kemudian wayas butuh bitagririn fi'aliyin. Wayas butulan tetap opo khiyar bitagririn kelawan pembujuan fi'aliyin kang bongso penggawian. Tipuan yang memang diusahakan atau direncanakan oleh salah satu pihak.
Wa wa utawi tagrir iku haramun haram litadlis krono nyampur wadorori lan membahayani atau melarati. Wa kata sriyatin, contoh daripada tagririn fi'liyin, upaya penipuan yang direncanakan, seperti kata sriyatin kaya tasriyah, kaya ngembeng. Ngembeng itu membiarkan tidak diambil susunya. Kata sriyatin kaya ngembeng atau tasriyah lahu maring hayawan wahia utawi tasriyah iku ayat ruka yang to ninggal sapa wong halbat halbahu eng ngepuh hayawan. Ngepuh itu apa? Memerah susu. Memerah susunya. Susu itu air, air yang keluar dari payudaranya hayawan. Kalau maduranya aing sosoh atau susu juga kalau madura. Itu mudatan yang dalam siji mongso, dalam waktu tertentu tidak memerah air susu daripada hayawan di masa tertentu. Qabla bai'ihi yang dalam sakdurunge ngedol hayawan. Tujuannya tidak memerah itu liyuhimah terapun yento nyipto atau apa ya nyongko liyuhima terapun yento nyipto atau nyongko sopo al mustari wong kang tuku kasratal labani ing akeh buane dengan tujuan agar pembeli menduga bahwa hayawan ini susunya banyak ini makraj payu apa susunya besar ya tidak dikeluarkan sama sekali semakin besar. Karena kalau hayawan yang memang diambil susunya seperti sapi, perah, semakin besar apa namanya kalau hayawan payudara juga puan itu kan airnya wadahnya ini. Ya itunya sudah soson aja lah. Itu semakin besar semakin tinggi nilainya. Semakin tinggi nilainya. Nah itu juga tidak memperbolehkan untuk khiyar karena masuk app itu ada kesengajaan tidak diperah di waktu tertentu agar diduga oleh pembeli bahwa susunya besar banyak. Wa taj'idi sya'ril jariyah. Wa taj'idi sya'ril jariyati lan ngeriting rambuti budak wadon. Karena kalau dulu itu kalau budak perempuan itu kalau rambutnya agak keriting-keriting dikit gitu harganya lebih mahal dari yang lurus seperti kaku lurus itu. Kalau ada keritingnya dikit-dikit itu agak mahal. Makanya yang ada itu salon untuk mengkeriting rambut. Tidak begitu ada salon meluruskan rambut itu. Jadi keritingan meluruskan itu kan hanya bawaan saja, hanya pelengkap. Itu dulu begitu sehingga kalau ada kesengajaan dibuat keriting tapi sebenarnya tidak permanen cuman hanya tipuan agar kelihatan bagus dan bisa dijual mahal itu juga aib yang boleh khiyar. Kemudian la khiyar bi gubnin fahishin ora ono khiyar iku maujud bi gubnin kelawan ruki fahishin kang sangat dan tidak ada khiyar ketika salah satu dari baik atau mustari, katakanlah mustari itu mengalami kerugian yang cukup besar. Contoh, kadzanni mustarin koyok nyonone mustari wong kang tuku nahwa zujajatin ing umpamani koco zauharatan ing inten atau permata. Seperti halnya mustari membeli perhiasan yang sebenarnya itu adalah kaca tapi diduga oleh mustari itu adalah mutiara. Kebalik tak? Hah? Enggak ya? Sehingga kemudian mustari berani membeli mahal. Ini berapa ini? 50 ribu, wah beli saya sudah 50 juta. Gegabah dia
disangka kaca perhiasan kaca itu diduga inten atau mutiara. Kenapa tidak boleh khiyar kalau praktek semacam itu? Jadi si baik tidak boleh punya hak untuk menolak. Gagalkan, ternyata ini bukan inten. Oh, saya tidak bilang ini inten. Dan salahnya sendiri. Itu bukan termasuk aib. Litaksirihi krono sembronone mustari bi'amalihi kelawan kelakuane mustari biqodiyati wahmihi kelawan natrapine ciptoane mustari, dugaannya mustari, dengan mengikuti tuntutan dugaannya mustari sendiri min ghairi bahsin kelawan tanpa niti-niti, tanpa hati-hati di dalam melihat barang. Jadi karena gegabahnya sendiri, ulahnya sendiri, sehingga dia mengalami kerugian cukup besar. Itu bukan termasuk khiyar aib. Karena bukan dari pihak baik, bukan karena mabeknya, karena dugaannya yang keliru sendiri. Wal khiyaru utawi khiyar bil aibi kelawan sebab aib, walau bitasriyatin, senajan kelawan coro tasriyah, ngembeng tidak memerah susu di waktu tertentu agar diduga banyak susunya itu tadi. Fauriyun, semua khiyar aib iku fauriyun, bongso cepat-cepat, aki-aki, enggal-enggal, secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Fayab tulu mongko batal lopo khiyar bitakhiri kelawan ngakhiraken bila udrin kelawan tanpa udzur. Jadi kalau memang sudah ada ditemukan apps, cepat-cepat mendatangi untuk segera diselesaikan urusannya, dan kalau memang mau digagalkan silahkan gagalkan, tidak boleh menunda-nunda dalam waktu yang cukup lama. Bila udzin kelawan tanpa udzur wuyuk tabaulan ten anggap ten wilang al-fawru opo aki-aki opo cepet-cepet ikumang adatan yang dalam coro adat. Untuk hitungan cepat-cepat itu ya sesuai biasanya seperti apa. Fala yadurru mongko ora bahayani opo sholatun sholat, tidak dianggap menunda ketika hanya sekedar melaksanakan sholat. Wa aklun lan mangan, dakhala kang wis mlebu waktu huma, ada waktunya makan ya. Waktu huma opo waktu ini akal dan sholat. Nah, jadi waktunya makan. Oh iya, ya, kebetulan yang dibahas di pondok ini ya. Ketika waktu makan datang ya sudah makan. Kalau tidak makan nanti tidak kebagian dan nunggu sesi kedua nanti. Hangus. Nah, jadi tidak dianggap menunda-nunda waktu ketika hanya sekedar makan atau sholat yang sudah datang waktunya. Wa qadau hajatan lan qadil hajah itu ya banyak, contohnya bisa ke kamar kecil atau kencing atau BAB dan sebagainya. Wala salamuhu lan ora uluk salami mustari alal ba'i ing atase wong kang ngedol. Dan juga tidak termasuk mengganggu adalah uluk salam. Bikhilafi muhadasatihi kelawan bedane ngobrole ba'e atau mustari. Kelawan bedane ngobrole mustari. Falau alimahu lailan falahu ta'khiru hatta yusbiha. Jadi kalau menunda-nunda waktu maka ya bisa gugur haknya untuk khiyar bagi mustari itu. Jadi ketika mustari menemukan barang yang dibeli ada aibnya, sudah langsung cepat-cepat menghubungi baik. Karena ketika dibiarkan sampai satu bulan ya sudah hilang sudah masanya, masa khiyarnya. Walau alimahulan lamun mana?
lan lamun nemu lamun weruh sapa mustarihu ing app lailan ning dalam waktu bengi falahu mongko iku tetep ketuwe mustari at-takhiru utawi ngakhiraken hatta yusbiha sehingga manjing isuk sapa mustari. Kalau ditemukannya di malam hari maka boleh bagi mustari menunggu waktu pagi untuk menggagalkan atau mendatangi bae. Wa yu'zaru fi ta'khirihi bi jahli. Wa yu'zaru lanten sepuro. Wa yu'zaru lanten sepuro sapa mustari. Dimaafkan, diberi keringanan. Sapa mustari fi ta'khirihi ing dalam ngakhiraken. Fi ta'khirihi ing dalam ngakhiraken apa? Hah? Khiyar ya. Iya tah. Ya. Khiyar itu mendatangi itu ya. Fi ta'khirihi ing dalam ngakhiraken khiyar bijahlihi kelawan sebab ora werune mustari jawazar raddi ing balekaken ing olehe balekaken mabe jawazar raddi ing olehe balekaken mabe bil aibi kelawan sebab aib cacat. Kapan dimaafkannya seperti ini in qarubalamun parek ahduhu apa mangsane mustari bil islami kelawan islam au nasya'a utawa urip sapa mustari au nasya'a utawa urip sapa mustari ba'idan hale atuh anil ulama saking ulama. Jadi di makfu mustari yang tidak cepat-cepat melakukan khiyar atau mendatangi ba'e ketika menemukan app dengan alasan dia tidak tahu kalau ada app semacam itu diperbolehkan khiyar atau diperbolehkan mengembalikan mabeknya kepada ba'e. Nah, alasannya begini ini diterima apabila dia baru Islam atau hidup jauh dari ulama. Au nasya'a ba'idan anil ulama. Ini dua ketentuan, dua syarat yang sering muncul dalam alasan ketidaktahuan. Alasan ketidaktahuan itu sering alas apa muncul ketentuan yaitu qaruba ahduhu bil Islam dan nasya'a ba'idan anil ulama. Wa bijahli fawriyatihi lan kelawan orah weruni aki sifat aki-aki ini khiyar. Jadi boleh atau dimakfu tadi itu dengan alasan tidak tahu bahwa atau ada cacat semacam itu boleh dikembalikan atau tidak tahu bahwa khiyar app itu fauriyun. Khiyar app itu sifatnya harus cepat-cepat. Dia tidak tahu. Fauriyun. Jadi kalau seperti kita-kita ini kalau kedudukan dua syarat ini ya tidak diterima ya. Tidak ba'idan anil ulama, tidak qariban ahdu bil Islam. Kita tahunya kan setelah baca teks ini ya. Kalau ada app begini-begini. Ketika baca kitab ini, sebelum baca kitab ini kan banyak yang tidak tahu termasuk saya. Seperti itu. Sudah banyak yang dilupakan. Sudah. Jadi yang kedua alasan apa doa di makfu itu ketika dia tidak tahu bahwa khiyar app itu fauriyun bijahli fauriyatihi lan kelawan sebab orah weruni atau buduni sifat agi-agini khiyar in khofiya lamun samar apa app alaihi ingatasi mustari. Apabila aibnya tidak jelas, tidak tanpa kelihatan jelas bagi mustari. Sehingga dia tidak begitu menghiraukan. Masih bisa dimanfaatkan katakanlah. Kemudian
Thumma in kana al-ba'i'u fil baladi raddahu al-mushtari bi nafsihi. Thumma in kana mukari-kari lamun ono al-ba'i'u sapa wong kang ngedol fil baladi iku ing dalem daerah raddahu mongko bali akenohu ing ba'i' al-mushtari sapa wong kang tuku bi nafsihi kelawan awak dhewe ne mushtari. Awakiluhu utawa wakile mustari raddahu wakilul mustari. Jadi ketika di dalam sebuah daerah maka yang mengembalikan adalah mustari sendiri atau wakilnya, orang yang ditugas atau yang disuruh oleh mustari. Alal ba'i ing atase wong kang ngedol Awakilihi utawa wakili ba'e. Jadi tidak harus langsung, bisa mustari atau wakilnya, atau juga bisa jadi ba'e atau wakilnya. Walau kanal ba'i'u ghaiban anil balad, tapi kalau ba'e-nya tidak ada di tempat. Walau kanal lamun ono al ba'i'u sapa wong kang ngedol ghaibaniku ghaib ora ono anil baladi saking negorone, saking daerahe, tidak ada di tempatnya. Wala wakilalan ora ono wakil iku maujud lahu ketuwe bae, tidak ada perwakilan yang menggantikan posisinya biha ing dalam balad. Moko rafa'a mongko ngelaporakeno Rafa'a mongko ngelaporakeno sopo mustari al-amro ing urusane ing perkarane ilal hakimi maring hakim mujuban kelawan wajib. Maka ndaklah melapor ke hakim, ke pemerintah setempat. Wala yu'akhiru lihudurihi wala yu'akhir ora kena ngakhiraken sapa mustari lihudurihi maring tekone bae, dan tidak boleh mengakhirkan, ditunda menunggu bae-nya pulang. Jadi secepatnya melaporkan ke hakim ketika bae-nya tidak di tempat dan tidak ada pengganti, maka secepatnya melaporkan ke hakim dan tidak diperkenankan mustari menunggu, ya tak tunggu aja kedatangannya bae itu sampai kapan, tak boleh. Karena nanti barang itu bisa masanya ketika semakin lama akan berubah nilainya dan sebagainya. Sudah, faida ajaza mongko lamun apes sapa mustari anil inha'i saking apa ya ngelaporakan maring hakim itu inha linahwi marodin krono umpamani loro. Tidak bisa melaporkan ke hakim karena beberapa alasan yang diterima, yang diantaranya adalah sakit atau untuk melaporkan butuh biaya besar, itu masuk udur juga nanti, dan dia tidak punya biaya untuk memenuhi, untuk melaporkan itu. Sekarang serba biaya, melaporkan kasus besar apapun ada biaya. Maka bagaimana ashhada mongko nyaksinono sopo mustari alal faskhi ing atas ngerusak akad. Maka membuatlah persaksian agar disaksikan oleh beberapa orang yang menyatakan bahwa dirinya tidak menerima terhadap aib tadi dan menyatakan fasikh akadnya. Begitu. Kemudian fa'in ajaza anil isyhad mongko lamun apes sapa mustari anil isyhadi saking gawe saksi, saking nekaaken saksi. Kalau tidak mampu membuat persaksian pun juga tidak mampu, tidak bisa.
Wa in ajaza anil isyhad lam yalzamhu talaffudun, lam yalzamhu mongko ora wajib hu ing mustari, lam yalzamhu mongko ora wajib apa hu ing mustari talaffudun apa ngelafataken. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka tidak wajib mengatakan fasakh. Karena kata-kata fasakh harus disaksikan oleh beberapa orang yang diresmikan jadi saksi. Ini tak ada fitnah. Wa 'alal mushtari tarkul isti'malin. Wa 'alal mushtari niku wajib ngatasi mushtari, tetap ngatasi mushtari tarkul isti'malin utawi ninggal nggunakaken. Ninggal gunakaken mabe. Jadi setelah mulai dari itu, maka ya sudah tidak usah menggunakan memanfaatkan mabe barang yang telah dia beli. Jadi cukup dengan tidak menggunakan, tidak mengambil manfaat dari mabe itu sudah diterima fasakhnya. Dan pernyataan fasakh harus disaksikan oleh beberapa saksi yang telah ditentukan dalam bab muamalah. Wa fala wistakhdama mongkolam lamun amri laten ten lateni sapa mustari rokikon ing budak. Walau bikaulihi senajan kelawan pengucape mustari. Senajan kelawan pengucape mustari. Iskini apa? Askini ya? Mana wes yang barusan saya baca itu? Iya iskini. Minta minum ya. Iskini apa jenenge? Awiyo ngombe sironi ingsun. Nah itu kan benar kan yang saya katakan tadi, buarkan saya kopi. Jadi minta dilayani untuk buat weda apa minuman. Ambilkan saya minuman. Aunawilni taubah. Aunawilni utawa apa mengalapo. Ngalapo siro ni eng engsun asauba eng pakaian. Au aglik albabah. Au aglik utawa nutupo siro. Ngancingo siro albabah eng lawang. Ngalaki ngenom ko. Ya kalaki tangkelam. Kanceng aki labeng. Dalam repot penoreng lah umur usianya sudah nyampe itu an. Apa ya, pikirannya sudah dalam. Kadang tidak bisa dijangkau oleh orang lain saking dalamnya. Karena sudah mampu, pikirannya sudah mampu masuk ke seluk-beluk yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Itu sudah bisa. Sekalipun cuman sekedar dalam dunia khayalan. Khayalan. Cuman imajinasi tuh. Dah. Fala radda mongko ora kena mbalekaken. Fala radda mongko ora ono mbalekaken iku nang, maka tidak boleh mengembalikan ketika budak itu sudah diambil manfaatnya, cukup sekalipun cuman hanya sekedar minta minum, minta dilayani ambil baju, minta dikuncikan pintu, hanya seperti itu. Ini kan manfaat-manfaat yang sangat ringan. Maka dengan demikian, maka dianggap mustari sudah mengiyakan dan sudah setuju dengan mabek yang dia beli. Mana barusan yang dibaca itu? Falaradda mungkara nombali akun ikunang kohron. Kohron krono apa? Nyerang apa maksudnya?
Iya, ada ihramnya ya. Di kitab yang lain ada juga. Gimana maksudnya ihram? Maksa gimana? Mengembalikan paksa, mau tak paksa? Kalau radda qahran, kalau tidak qahran boleh. Kan sebenarnya tidak ada, tidak harus ada qahran. Maksudnya intinya dia tidak punya hak untuk mengembalikan dengan begitu saja. Wa illam yaf'al ar-raqiq ma umira bihi. Sekalipun senajan ora ngelakoni sopo arrokiku budak ma ing barang umiro kang ten perintah sopo rokik bi kelawan ma tapi fa'in fa'ala mongkolamon ngelakoni sopo rokik syai'an ing suici mindalika saking ngombe ngambil apa ngalap pelambi ngancing lawang mangko bila talabin kelawan tanpo nuprini mustari lam yadurro mongko orang bahayani apa fa'ala. Tapi kalau atas kemauan si budak sendiri tanpa disuruh ya tidak ada pengaruh, tetap dia punya hak untuk mengembalikan, untuk mengembalikan budak yang dia beli kepada bae. Begitu. Ya. Ya, gimana qahran itu ada yang bisa bantu? Kalau sementara kan andaikan ya, andaikan qahran tak usah kan tak apa-apa kisah. Maka dia tidak berhak untuk mengembalikan sekalipun si budak tidak melakukan apa yang dia minta. Dengan menyuruh saja itu sudah menggugurkan haknya untuk khiyar tab. Tapi kalau dilakukan oleh budak tanpa permintaan dari mustari, maka tidak masalah. Jadi kalau di mau diadakan, maka radda ini ya, qahronnya radda ya. Jadi tidak boleh mengembalikan secara paksa. Kalau mau dipaksakan begitu ya enggak apa. Artinya hanya sekadar ngambil manfaat yang sedemikian itu tidak bisa dia memaksa untuk mengembalikan. Enggak bisa. Tidak bisa dimenangkan. Begitu. Enggak ada yang bawa anu kitab yang lain atau syarahnya tuh. Qahran, qahran, ada, hah? Tidak apa-apa, wis. Sementara begitu ya pengertian. Tidak bisa mengembalikan secara paksa. Tidak boleh memaksa untuk mengembalikan, sekalipun hanya sekedar dia minta dibuatkan minuman, minta diambilkan baju. Andaikan tidak ada ini sepertinya juga tidak masalah. Tapi ya jangan moro dicoret, jangan. Kita yang masih belum bisa memahami terhadap maksud dari yang tertulis di sini. Nah, Far'un tawiki kono pang lauba'a hayawanan au ghairahu bisyarti bara'atihi minal uyub fil mabi aw alla yuradda biha sahhal aqdu wa bari'a min aibin batinin bil hayawan mawjudin halal aqdi lam ya'lamhu al ba'i'u la aibin batinin fi ghairil hayawan wala zahirin fihi law ba'a lamun ngedol sapa wong hayawanan ing hayawan au ghairahu taliyane hayawan bisyarti bara'atihi kelawan janji, kelawan kesepakatan, kelawan ketentuan, kelawan syarat bebasi hayawan minal uyubi saking cacat, saking piro-piro cacat fil mabi'i. Kok ada fil mabi'i? Oh ba'e ya, bisyarti bara'atihi kelawan syarat bebasi
ba'e minal uyubi saking piro-piro cacat fil mabi ing dalem barang kang gentol. Aw alla yuradda utoyen toraten bali aken apa eb biha kelawan uyub apa eb apa mabi aw alla yuradda utoyen toraten bali aken apa mabi biha kelawan sebab uyub soha moko sa'al akdu apa akad. Jadi boleh apa, andaikan ada orang jual beli dan kemudian baiknya memberikan ketentuan atau syarat bahwa barang yang dia jual tidak ada ebnya sama sekali, atau ada ketentuan atau kesepakatan, andaikan nanti ditemukan eb maka tidak boleh dikembalikan kesepakatan, maka soha mongkosa alak dua poakat wabari alan bebas sopo baik, baik ya. Nau baik itu sopo baik min hayawanan. Wabari alan bebas sopo baik min aibin batinin bil hayawan. Saking aib batinin kang jero bil hayawan dalam hayawan. Maujudin kang ono halal akdi eng dalam waktu akad. Lam ya'lam hul ba'i'u kang ora weruh hu ing aib al ba'i'u sapa wong kang dol. Maka ba'e terbebas dari aib batin, aib yang tidak tampak untuk hayawan yang munculnya ketika akad dan tidak diketahui oleh ba'e. Ba'e tidak tahu kalau sebenarnya barang yang dia jual ada aib yang diperkirakan app-nya itu muncul waktu akad halal akad. Maka ini tidak bisa digagalkan, artinya sudah lepas betul baik dari app ini, tidak bertanggung jawab atas app ini baik. Karena tadi sudah menyaratkan bebas dari app atau tidak boleh kembali ketika ada app. Ketika app-nya memang tidak muncul atau tidak kelihatan dan munculnya waktu akad, maka ini terbebas. Jadi bukan tanggung jawab baik, gampangannya begitu. La ai an aibin bautinin fi ghairil hayawan. La an aibin bautin ora saking app batinin kang batin fi ghairil hayawan ing dalam liyane hayawan. Tapi kalau bukan hayawan, maka sekalipun aib batin ini tidak dimakfu, artinya tetap bisa digagalkan. Wala zahirin lan ora aib kang zahir fihi ing dalam hayawan. Atau aib yang zahir. Yang zahir itu kalau hayawan yang kelihatan, baik itu sifat atau fisik yang kelihatan secara zahir. Kalau batin itu yang butuh waktu beberapa lama untuk bisa memahami bahwa ini ada aib, ada cacat batin. Walau ikhtalafalan lamun perbedaan pendapat suloyo sopo akidain, walau ikhtalafanan lamun beto pendapat sopo akidain, akidain itu ba'ek dan musyari fikidamil aib, fikidamil aib yang dalam lawasi aib. Yang satu mengatakan lawas, katakan mustari mengatakan lawas, sudah lama ini sepertinya, katanya baik, oh enggak baru muncul ini. Setelah akad ini mungkin munculnya, katanya baik. Kata mustari, oh enggak ini mulai sepertinya kalau ya dari tanda-tandanya ini sudah lama sebelum dijual oleh sampean sudah ada app ini. Beda pendapat tentang muasa app. Mulai kapan itu munculnya? Wahtamala lan memper sidukukulin opo bendere saben-saben siji, dan keduanya sama-sama memiliki argumen yang kuat sehingga sama-sama bisa dibenarkan dengan argumennya masing-masing. Jadi baik yang mengatakan bahwa app-nya itu baru muncul juga bisa dibenarkan dengan argumennya,
Mustari yang mengatakan bahwa F-nya itu sudah lama muncul juga benarkan dengan argumen yang dimilikinya. Maka bagaimana solusinya? Suddiqoh. Suddiqoh mengkuatkan benderakan al-ba'i'u sopo wong kang ngedol tapi biyaminihi kelawan sumpai ba'e. Fi da'wahu eng dalam ngakuni ba'e hudusahu eng anyare F. Maka yang dibenarkan, maka yang diberi hak untuk menentukan adalah ba'e. Artinya ba'e bisa diterima apa pengakuannya bahwa F itu adalah baru muncul, sekalipun Mustari juga mengatakan sudah lama ini sepertinya dan sama-sama kuat, buktinya sama-sama kuat, maka ba'e dibenarkan dan diterima, tapi dengan catatan ditambah dengan bersumpah. Suddiqo biyaminihi. Suddiqo biyaminihi. Suddiqal ba'e biyaminihi fi da'wahu hudusahu. Dalam pengakuannya yang mengatakan bahwa F-nya ini baru muncul waktu akad kan enggak ada gitu. Kenapa li annal asla kono satuhune kang asal. Iku luzumul aqdi ku tetepi akad. Karena yang asal bahwa akad itu kan tetap tidak rusak. Karena waktu akad kan sudah selesai itu dan menyaksikan dan sebagainya. Dan ada wakilalan dan ucapakan li annal asla kono satuhune kang asal. Iku adamul aib ora anane aib. Karena yang asal juga bahwa aib itu ndak ada. Jadi orang mustari berani beli karena tidak ada F. Dan ba'e itu menjual itu karena juga tidak ada F. Asalnya tidak ada F. Wali annal asla adamal F fi yadihi. Yang dalam kekuasaannya atau yang dalam tangannya ba'e. Karena yang asal juga bahwa mabe itu tidak ada F-nya ketika di dalam tangan ketika dimiliki oleh ba'e. Walau hadasa aibun la yu'raful qadim bidunihi. Walau hadasa aibun la yu'raful qadimu bidunihi kakasri bidin wajuzin watakwiri bitikhin mudawwadin ruddah. Walau hadasa lan lamon teko aibun nopo cacat la yu'rafu kang ora ten weruhi al-qadimu apa kang dingin apa aib kang dingin bidunihi kelawan tanpa aib hadis kelawan tanpa aib hadis. Contohnya kakasri bidin koyok mecah endok wajuzin lan mecah polo wa takwiri bitikhin lan ngerowoi melobangi semangka semongko melobangi semongko atau melobangi ke atas ya. Dilihat ikra oh merah kerowoi wa takwiri bitikhin lan ngerowoi semongko mudawwadin kang apa kang kelebon set dan kelebon set itu kan kang ono ulere semongko kang akeh sete set itu olak uler ketika ono makanan itu jenenge set set terus lagi setan. Maka bagaimana ruda mongko kenoten balik akan nopo mabe ruda mongko kenoten balik akan nopo mabe wala arsalan orah ono apa jenenge apa apa jenenge hah mengganti apa hah nempui hah nempui dan orang nu nempui ku maujud alai ngatasi mabe lil hadisi krono epang anyar. Jadi kalau ada F baru kerusakan, F itu kerusakan ya. Kerusakan yang baru semuanya menyepakati bahwa kerusakan itu dilakukan setelah akad.
Tapi kerusakan app atau app yang baru ini dilakukan dengan upaya untuk mengetahui app yang kodim. Jadi untuk menelusuri bahwa sebenarnya kerusakan mabek ini mulai kapan. Jadi untuk mengetahui itu, maka butuh ada kerusakan baru. Nah, maka apa namanya, gimana? Maka app yang kerusakan baru ini boleh di menjadikan penyebab untuk khiyar. Begitu. Jadi ketika ditemukan kemudian yang kodim yang mana, ketika betul-betul itu kodim, sebelum akad munculnya app itu, maka boleh bagi musyari mengembalikan. Begitu. Dan kerusakan yang baru ini tidak perlu diganti. Wa yattabi'u fir raddi bil aibi az-ziyada al muttasilah. Wa yattabi'u lan anut fir raddi ing dalam balekaken mabek bil aibi sebab aib. Az-ziyadatu apa tambahe mabek al muttasilatu kang sambung, ziyadatu al muttasilatu kang tetemu kang sambung. Dan ikut tidak perlu apa namanya, tidak usah diambil haknya ketika mabeknya bertambah dalam kasus mengembalikan mabek karena app. Contoh ada ziyada al-mutasila, contohnya kasamni koyok sifat lemu. Beli kambing, ternyata setelah ditemukan ada app-nya maka dikembalikan. Setelah dikembalikan ternyata gemuk kambingnya. Maka ya sudah dikembalikan, tidak perlu dikerus kegemukannya itu. Kasam ni koyok lemu, seperti sifat gemuk. Wa ta'allumi sun'atilan apa belajar pertukangan. Wa ta'allumi sun'atilan belajar pertukangan dan memiliki keahlian tertentu ketika bersama mustari. Ya sudah, itu bonus, berarti bonus yang diterima oleh bae. Walau bi ujratin senajan ono apa ziyadah, bi ujratin iku kelawan ujroh. Tabi'u fir raddi bil aibi az-ziyadatul muttasilatu kasamni wa ta'allumi sun'ati walau bi ujratin wa hamlin qarinin wa hamlin lan apa jenenge lan apa meteng ya wa hamlin lan meteng korona atau qarinin dang barengi bay'an ing be. Lal munfasilatu az-ziyadatul mutasilatu lal munfasilatu. Jadi ikut dalam pengembalian mabek karena app adalah ziyadah yang sambung, kelebihan-kelebihan nilai yang ada pada mabek dan menyatu dengan mabek, seperti gemuk tadi itu, keahlian tertentu bagi mabek karena beli budak atau beli kambing katakanlah. Selama ada di mustari, ternyata diajari oleh mustari pinter reng sebereng. Ketika dikembalikan karena app, ya sudah, itu sudah tidak bisa diambil lagi kepinterannya. Itu adalah ikut dalam pengembalian itu. Termasuk juga hamil. Ya. Ternyata waktu dikembalikan posisi kambingnya sudah hamil. Ya sudah, tidak bisa diurus. Berarti tangan naik kalah, tidak bisa. Sudah dikembalikan. Berarti ikut dalam pengembalian kepada baik. Jadi sudah, berarti rezekinya saya jual. Ketika waktu mengembalikan karena ditemukan ada cacat itu, ternyata posisi hayawannya mengandung. Kayak ya sudah ikut. Lal mufasilatu ora apa ziyadah kang pisah.
lal munfasilatu ora ziyadah kang pisah. Tapi kalau lebih kelebihan-kelebihan yang berpisah dari mabek, contoh seperti kal waladi koyo anak, kalau sudah melahirkan kan berarti sudah terpisah dari induknya. Kalau tadi hamil kan masih menyatu, masih sambung dengan induknya. Wa tamrilan kal waladi koyo anak wa tam